Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang Dayang Family. Nah guys, mumpung masih pagi, saya dan keluarga main di pinggir Sungai Kapuas guys, tepatnya di Taman Alam Kapuas. Biasa kita akan menerbangkan drone, yaitu drone kami SJRC F22 40 Pro ya. Kita akan menuju jalur Tugu Katulistiwa ya. Jadi kita akan menyerong ya, biasanya lurus. Nah, seperti kegiatan kami guys, jangan lupa ya untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya total channel kami semakin berkembang. Ayo guys, ikuti ya kegiatan kami hari ini ya. Oke guys, pagi ini kami ada di pinggir Sungai Kapuas ya, sambil istri saya olahraga, saya mau naikkan drone dulu guys. Kita lagi siap connecting dulu ya, habis itu kita akan kalibrasi. Oke guys, drone-nya sudah terhubung ya, langsung saya pakai aplikasi SJRC Rusia ya. Kita... Настоятельно рекомендую включить запись видео с экрана. Oke, saya akan hubungkan. Режим GPS. Oke guys ya, kita akan coba untuk kalibrasi dulu. Ya, sebelumnya tes aiming. Oke, terus kita setting dulu kompas guys. Oke, dan kita akan setting zero. Oke, sip. Zero sudah selesai. Kita akan terbang ya, guys. Ke arah random saja. Saya akan langsung rekam. Kondisi angin aman, guys. Kita akan langsung terbang ya. Oke guys, kita sudah pada posisi ya. Langsung drone-nya saya akan mundurkan dan my trip, my adventure. My trip, my adventure. Ya, terlihat dari belakang kota Pontianak, view kota Pontianak guys. Saya akan terus naikkan sampai ketinggian cukup dan akan berputar guys. Oke, saya akan berputar dulu ya. Kita akan berputar sambil melihat suasana kota Pontianak di pagi hari ini guys ya. Oke, kita akan terbang dan langsung ya kita naikkan pada ketinggian 110. Saya akan berhenti dan kita akan coba long range ke arah ini ya. Oke, cuaca cerah. Pagi ini cuaca cerah. Ya, saya akan coba untuk turunkan ke layarnya, guys. Ya, mantap. Ya, kita sudah ada di mendekati seberang ya. Jarak sekarang sudah 500 meter, ketinggian 120. Kecepatan terbang adalah 31 km per jam. Kemudian GPS di lock di 26 dengan interferensi ya, geomagnetiknya 13. Wow, baterai drone sudah langsung ya. Cepat juga nih, sudah 83% guys, tapi tidak apa-apa.
karena jarak jangkauannya sudah mendekati 1 kilo ya. Kita lihat, wah ini bagus sekali nih pemandangannya. Jelas, jernih ya. Dan kita bisa lihat gunung. Ya, kita bisa lihat gunung, guys. Ya, bukit yang ada di ujung layar. Ya, sudah mendekati 1 kilo. Sudah mendekati 1 kilo. 101 ya, 1,1 kilo guys. Lanjut terus ya, saya turunkan lagi layarnya. Oke ya, biar view-nya lebih kelihatan. Ini ketinggiannya sudah maksimum ya, ketinggiannya 120 sudah maksimum sesuai dengan aturan penerbangan drone. Внимание, достигнута максимальная высота. Oke, dia memberikan informasi ketinggiannya melebihi batas, jadi saya akan coba turunkan sedikit, guys. Ya, saya coba turunkan, guys, sedikit. Karena drone akan naik sendiri ya, secara tidak sengaja ya. Dia kena angin, jadi dia bergerak. Oke, kita terus jalan terus. Ya, sudah 1,5 kilo, guys. Sudah 1,5 kilo drone-nya. Terus 1,6, sudah 1,6 guys, 1,7, 1,7, 1,7 ya, 1,8 guys. Kita akan coba jarak terjauh ya yang bisa dicapai. Wah, di bawahnya ternyata banyak sawah ya, jalur situ banyak sawah mak. Banyak ini pertanian, ada orang nanam banyak sayur kayaknya, bukan sawah sih, sayur kayaknya. Terus jalan terus ya, mendekati 2 kilo guys, mendekati 2 kilo, sudah mendekati 2 kilo. Sudah 2,1 kilo guys. Ya, 2,1 kilo. Baterai sudah di 78%, masih aman. Geomagnetiknya 12 ya, 12 13 14 15. Dengan GPS di lock di 30 sekarang ya. Kecepatan drone terbang adalah 31 FPV-nya tadi nge-lag ya, sekarang jalan lagi lancar lagi guys, sekarang 24 ya. Saya suka terbang di sini guys karena kita bisa dapatkan jarak terjauh ya, karena daerah terbuka, sungai ya, langsung sungai Kapuas, sungai yang besar, lebar sungai bisa 400 meter, jadi kalau kita ngambil merah mungkin lebih dari itu ya. Wah, ini sudah 2,6, sudah 26 kilo. FPV-nya tersendat-sendat, tapi masih tetap jalan. Ya. Terus saya dorong terus, guys. Sudah 73%, 2,7 kayaknya, yes, 2,7 guys. Nah ini saya pakai aplikasi SJC Rusia ya. Nanti akan kita coba pada waktu pulang, pada waktu kondisi FPV-nya lancar, saya akan turunkan kamera di 90 derajat ya. Ini masih jalan terus. Ya, FPV-nya stuck, sudah stuck, tapi indikator remote masih memberikan informasi drone masih tetap maju, sudah 2,85 ya. Apakah bisa sampai 3 kilo? Kita tunggu saja. Sudah 2,8. Ya, angin agak sedikit sepoi-sepoi. 2,9 guys. Ya, sudah 3 kilo. Jarak sudah 3 kilo. Kita akan coba jarak terjauh yang bisa di wow, FPV-nya lancar lagi ternyata, sudah 3 kilo nih. Ya. Mantap nih ternyata, guys. Ya. Remote drone SJRC F22 4K Pro ya, mantap sekali, apalagi kalau kita ambil
hasilnya dari memori, ya, memori card yang tersimpan di drone. Wow, mantap sekali guys. Terus sudah 3,28, ya, 3,3 kilo guys, ya. Sebentar lagi akan mendekati limitnya, ya, limitnya adalah 3,5 kilo ya, drone ini, drone SJRC limitnya 3,5. Apakah bisa melewati limitnya 3,5 itu? Kita tunggu saja. Ya, kita sekarang berada di atas perkebunan ya. Kalau di FPV ini kan sudah stuck, jadi dari yang stuck ini kelihatan sebenarnya perkebunan sayur atau apa ya. Terus masih terus maju. Baterai ya sudah 3,5 ya. Kalau baterai di remote, indikator remote memberikan potensi sudah 3,5. Ya, sama juga 3,5. Wow, sudah lewat guys, lewat batas. Ya, kemudian dia RTH ternyata guys. Ya, 3,6. Kita cek saja. Dia lagi connecting lagi guys. Oh, going home ya guys. Memberikan informasi going home ya. Saya lepas remote ya, karena indikator going home-nya, RTH-nya sudah aktif otomatis. Drone mencapai titik terjauh 3,6 ya. 3,6. Nanti kita lihat saja ya hasilnya. Sekilas tadi saya lihat sekitar 3,6. Penerbangan sudah 9 menit. Baterai pulang sekitar 60%. Aman ya, mudah-mudahan aman. Oke, kita tunggu saja drone-nya pulang. Wah, asik sekali ternyata guys. Ya, drone-nya sudah berada pada kondisi pulang. Ini FPV-nya masih patah-patah ya, tapi sudah terlihat bahwa dia pada kondisi sudah pulang guys. Terus sudah 3 kilo ya, RTH nya sudah 3 kilo guys. RTH nya sudah 3 kilo, 2,8. Sudah 2,8 ya. FPV nya sudah lancar kembali ya, 2,8. Kita di atas ini ya, di atas pertanian nih, lahan pertanian kan, 2,6. Kecepatan pulang adalah 32 km/jam. Baterai remote di 97%, baterai drone-nya di 53% ya. Oke, dia sudah terus melaju untuk pulang. Kita tunggu saja guys ya, jaraknya masih cukup jauh, 2,4, masih sekitar 22,4 kilo ya. Terus saya tunggu saja ya, drone-nya pulang. Oke ya, kita mau coba ini guys, kita mau coba drone-nya, kameranya turun ya 90 derajat. Камера установлена на 90 градусов. Kita lihat apakah ada perubahan. Wow, langsung guys ya, dia langsung memperlihatkan. Oh ya, kebun ya ternyata guys, kayak lahan-lahan pertanian ini, mungkin kebun sayur ya, lahan-lahan kebun sayur. Wow, mantap sekali. Penerbangannya sudah 45%, jaraknya 2 kilo. Ada juga kelapa sawit kayaknya ya, ada juga kelapa sawit ternyata guys. Oke, kita akan coba naikkan kembali guys. Mantap ternyata guys ya, kamera 90 derajat di drone, di aplikasi SJRC Rusia. Saya naikkan kembali guys. Wah, ini adalah kota Pontianak ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah kota Pontianak. Kita akan coba turunkan guys sedikit. Wow ya, ternyata responsif sekali, sudah mendekati.
Oke. 1,4 guys. Ya, 1,4. 1,3. Terus drone-nya menuju kami ya. Kita tunggu saja. Sudah 1,2. Apakah sudah kelihatan, Pak? Belum kelihatan. Ya, sudah 1,1, guys. Sudah 1,1. Ketinggian drone-nya ada 118 ya, jadi kita tidak menyalahi regulasi penerbangan. Dan kami menerbangkannya di area terbuka di pinggir Sungai Kapuas. Terus sudah 900 meter. Ya. Nah, terlihat di sebelah depan kita itu adalah kapal feri ya. Ada kapal feri sedang berada di tengah sungai. Di sisi kanan ya, itu adalah pelabuhan ya, pelabuhan Wikora atau pelabuhan Pontianak. Sudah 800 meter. Baterai drone sudah 41% ya. Baterai drone sudah 41%. Kita tunggu, penerbangan ini sudah berjalan selama 14 menit. Oke, sudah mendekat guys, sudah 500 meter guys. Mana ya drone ya? Coba saya lihat. Saya pandang-pandang belum kelihatan. Ya, sudah 500 meter. 500 meter itu berarti dia sudah ada di seberang ini nih, seberang sungai. Ini sekarang posisi gambarnya adalah di atas sungai. Biasanya kan ada sudut kemiringan kan. Wow, kota Pontianak guys, mantap sekali guys ya. Kita bisa lihat kota Pontianak dari sisi atas nih. Oke, sudah 270. Sudah 270 meter. Ya, sudah 200 meter guys. Tuh. Lagi terbang dengan cepat. Oh iya. Ya. Ya, ini langsung saya daratkan ya guys ya. Saya biarkan RTH-nya normal, turun. Ya, sudah mendekati sekitar 30 meter dari titik. Wah, sudah berada di atas kami ya. View kota Pontianak sangat indah guys ya. Kelihatan gedung-gedungnya. Ya, dia sudah mulai turun. Oke, dia sudah berputar sendiri. Ini saya tidak campur tangan terhadap remote. Saya biarkan saja. Drone yang mendekati kita guys, dia turun perlahan, sudah 100 meter. Sudah 90 meteran. Sudah 90 meteran. Kalau drone-nya tidak tepat, maka saya akan ambil alih ya untuk RTH-nya. Terus ya, nggak apa-apa. Ini posisi kameranya menghadap sana nih, Ma. Menghadap sana. Menghadap apa namanya? Pelabuhan feri. Ya. Terus dia akan turun, kita biarkan saja guys. Ya, baterai sudah 31%. Aman aman ya. Возврат домой. Отмена. Возврата домой. Demikian guys, aktivitas kami menerbangkan drone di Sungai Kapuas ya. View-nya indah ternyata guys. View-nya adalah pertanian. Yang suka dengan konten kami, silahkan like, comment, dan share ke sosial media kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih, see you. Ya, mantap guys. Drone-nya sudah mendarat ya. Drone-nya sudah mendarat dengan selamat, alhamdulillah. Baterai terakhir adalah 20 ya. 28 menit.